Jika kalian ketika memancing di laut lalu mendapatkan gangguan dari Leviathan, tidak perlu takut. Saya, Mulaner Survivor Handal, akan mengajari kalian cara menghadapinya. Pertama-tama, ambillah hiu tangkapan kalian dan lemparkan ke arah dia untuk mengalihkan pandangan. Lalu kalian lompat ke atas badannya. Usahakan menggunakan sepatu yang tahan tekan licin, tidak dianjurkan menggunakan sandal jepit karena kalian pasti akan terpleset dan jatuh. Ketika sudah di atas kepala Leviathan, kalian tutup matanya dengan tangan kalian sambil bilang, coba tebak, siapa? Siapa ya kira-kira? Kamu pacar aku ya? Pas dia sedang berpikir untuk menebak dan lengah, itulah saatnya kalian pegang pundaknya dan banting 360 derajat, Leviathan pun kalah. Selamat, Anda berhasil mengalahkannya. Saya Mulyana The Survivor, senang membantu Anda. Oke guys, dapat guys. Lepetan baru. Sebelum videonya dimulai, jangan lupa di like, di komen, di subscribe dulu adik-adik. Let's go. Mari kita gunakan opening UPI ya guys ya. Dikulum, dikunyah, assalamualaikum semuanya. Anjay lah. Jadi ya, yolo what's up guys, welcome back to the channel. Gamer semuanya, tentunya kembali ke bakal ini. Jangan lupa main game Subnautica 3 kembali adik-adik. Gua sedang mencari Leviathan terbaru ya guys ya. Yang pertama The Silence. Ini Leviathan agak cukup mengerikan. Suara jadinya Leviathan guys ada sedikit seram. Jadi ya mari kita pecahkan hari ini akan seperti apa Leviathan The Silence. Harus Indomie Mas Mul enak. Iya kah kata Jerry Indomie sahur Indomie terakhir enak guys. Bang, aku sahur pakai kenangan mantan. Bila memang bisa pakai sahur itu angga kenangan mantan. Let's go. Kalau begitu ini gua enggak punya Bang Pamali nanti, guys. Aku belum punya uang buat beli gua lagi enggak ada uang di saldo sih lebih tepatnya. Tapi untuk sekarang let's go. Dan ya, selamat datang di game Subnautica kembali adik-adik. Ini adalah Blueprint Red. Nah, ini nih. Ini kita pakai sep-sepan yang ini aja karena masih bisa, guys. Pakai walaupun kita pakai sep-sepan ini masih bisa guys. Cuma sep-sepan ini gue gak ada bahan buat bikin beberapa kendaraan yang baru. Kayak mana ya kendaraan yang baru. Ini juga ada ABS nih yang buat ke dalam. Tapi sekarang kayaknya gak usah aja. Jadi kita gunakan apa yang kita punya aja ya. Men bang aku gak bisa tidur. Gimana kata Kyle sahur pakai nenen. Astagfirullahaladzim Kyle. Kamu nenen siapa yang kamu pakai sahur? Bang coba goyang nasib aja. Goyang nasib. Masih lupa gue aja bocil-bocil Cina itu satu itu. Pakai sambal rendang. Sebelum kesana gue coba cek-cek terlebih dahulu. Harusnya sih gak ada yang baru sih. Cuma nih kayak musiknya baru aja nih. Musik-musiknya kayak baru cok. Wah gila ini gue kangen banget cok. Ini adalah game pertama gue ketika gue streaming ya. Ini adalah tahun yang lalu loh. Ini setahun yang lalu, cow. Ini saya ingat gue ya, gue main game ini juga April. Iya anjir, gue live game ini April, cu. Sumpah, gue live Subnautica April, guys. Sumpah, guys, gue live Subnautica April, cow. Nih, Subnautica part pertama 10 bulan yang lalu deh. Kok 10 bulan yang lalu? Ini gue live stream Subnautica pertama gue bulan apa? Oh Mei, ternyata Mei, co. Ternyata Mei, ya ampun kira gue April loh. Gue lebih satu hari tapi, iya lu 30, aku 29. Gila, masih ada banteng P, ada banteng-banteng. Udah, mari kita pecahkan misteri. Misteri Leviathan terbaru adik-adik. Kita pakai apa nih? Sebenarnya kita tinggal ke arah sini doang nih. Ya, nah, unidentified sinyal. Kita cuma ke arah situ doang. Baru nanti kita bisa menemukan Leviathan terbaru. Sebenarnya gue lagi nyari apa coba guys? Lagi nyari yang ini, yang aduh yang paling gede tuh apa sih? Gue lupa nama Leviathan paling gede. Apa ya? Ya pokoknya ada Leviathan paling gede deh pokoknya. Dan itu juga gue lagi nyari mode-nya cuma nggak ada guys. Jihui, halo jadi XD kemana aja kamu baru muncul lagi jadi XD. Kamu sudah dibebaskan kah oleh jadi YT? Let's go, kita tambah berceta-ceta ria. Nggak bentar, sebenarnya gue pengen bikin senjata. Seingat gue ada blueprint senjata deh. Atau nggak ada ya, gue nggak dapet ya. Iya, gue nggak dapet cu. Blueprint senjata gue nggak dapet guys. Gue pengen udah bawa senjata. Karena kita mau ketemu dengan si ini. Kita bawa senjata deh, kita bawa senjata. Ini bahaya cok, soalnya kalau kita nggak bawa senjata bahaya guys.
Minimal kita bawa stun cuy, kita coba stun nanti kalau ketemu ya. Aku sahur jam 7 bang. Astagfirullah Jerry, bertobatlah sih yang digebugan sama Pasia. Gimana ceritanya lu sahur jam 7 ya Allah. Ntar guys, kita bawa senjata deh, minimal kita bawa senjata cuy. Senjata gua dimana ya? Senjata gua ada senjata di sini. Ini ya, starting rifle ya, starting rifle ya. Oke, kita bawa starting rifle, berarti ini juga gua taruh aja. Kita bawa static rifle. Static rifle-nya kita taruh di sini. Ada lagi enggak? Ini population cannon enggak bisa. Oke, let's go. Mari kita gunakan static rifle untuk nge-stun si the scout itu, guys. The scout apa? Apa namanya? Apa nama Leviathan-nya? The Silence. Let's go. Mari kita pecahkan ya misteri the Silence ya, guys ya. Game 10 menit. Iya, ini game 10 menit, guys. 10 menit beres nih kita nge-stun the Silence. Sampai jam 4 cukup ini. Sebenernya cepat banget sih, kita keliling-keliling dulu gak sih? Ada 60, harusnya selesai dengan cepat. Kita lagi engine offline tadi. Kita keringat ke unidentified sinyal doang. Let's go. Apakah kita bisa memecahkan Leviathan terbaru? Apakah kita bisa? Nih, maksudnya kalau tiba-tiba kita bisa mecahin Leviathan dengan cepat, kita mau main game apa selanjutnya? Kita mau main game apa guys selanjutnya guys? Kalau kita keburu kepecahin, harusnya gue pengen ke tempat ini kan bikin rival baru cu. Pengen ke tempat apa yang ada blueprint senjatanya. Lo tau gak sih gue baru tidur sebentar ini. Gue demi hari ini gue nggak demi sahur terakhir gue pengen streaming cu. Takutnya ke skip lagi kan. Biar aman guys. Dan ini kita streaming terakhir menemani buka puasa. Kita mau ngapain ya? Kita ngobrol-ngobrol aja gak sih streaming menemani buka puasa? Padahal gue lebih banyak mau dari lu soalnya 30 hari capek banget. Aku mah sedikit juga main Ark Evolved bang. Boleh. Gue karena gue udah upgrade PC gue pengen coba sih Ark Evolved gue kuat atau enggak ya PC gue. Nanti kita mainin guys. Nanti kita mainin cok. Harusnya kuat ya PC gue harusnya ya. Nanti gue coba cek kayak gue coba tes aja. Gue sudah punya gamenya. Cuma waktu itu tuh gue kayak takutnya. Aduh anjing. Takutnya gak kuat PC gue. Dan lu tahu gak sih? Gak jadi deh. Main game manusia purba. Iya kita main game manusia purba cu. Ternyata puasanya nambah billing 1 hari. Ya. Nambah lagi dong gue streaming sahur kalau nambah billing 1 hari. Anjir gak Udah pasti besok kita bareng guys. Kita besok bareng ya sahurnya ya. Sahurnya lebarannya puasa pun 30 hari. Bukannya dapat member JKT malah dapat berita graduate Z. Sediga daya. Nah ini juga termasuk Leviathan cu. Ini Leviathan. Apa gue lupa nama Leviathan ini? Lupa gue. Leviathan yang baik nih. Leviathan pembaik ya, bukan Leviathan penjahat, guys. Leviathan pembaik itu yang gede banget tuh. Masih 2600 lagi tamat nih. Nah, tuh. Udah ada kedengeran suara-suara aneh, cok. Udah kayak masih 2500 lagi santuy. Coba kita lihat kamera apakah ada tempat aman. Ini kita udah mulai ke tempat terbengkalai nih, lautan terbengkalai nih. Untung aku udah lebaran, kamu udah lebaran lagi. Kamu jamaah ini ya, Sophia ya. Jamaah apa yang kemarin lebaran duluan? Bisa-bisanya lebaran duluan. Aulia, ya jamaah Aulia ya kamu ya. Kamu jamaah Aulia ya, makanya bisa lebaran duluan. Nah. Suara-suara guys. Suara-suara. Wah ini kalau saya tiba-tiba nggak kesamen sih agak-agak bingung ya. Wow kaget gua anjir. Kira gua apaan ternyata ekornya ini Leviathan nggak ini. Halo bang Leviathan pembaik apa kabar? Bang Leviathan pembaik. Dudut Leviathan nak teh ternyata iblis Kristiani ya emang iya anjir. Emang iya, Leviathan kan ini anjir, mitologi, hewan mitologi.
Anjing, bukan speedometer mah jamaah AOKA. Kenapa tiba-tiba speedometer jadi jamaah roti? Tiba-tiba jadi jamaah roti, anjing. Eh, by the way, yang lagi yang berangkat mudik atau apapun, semoga selamat dari perjalanan ya. Kok ini gue kayak aman-aman aja ya? Kayak aman-aman aja ya perjalanan gue nih, gak ada suara-suara apapun. Soalnya sebelum gue nyobain ya, yang coba sekarang streaming, gue tuh sempet cobain dulu guys. Takutnya nanti gue udah streaming, ternyata kita gak dapet sesuatu kan agak mengerikan juga kan. Kita jadi nothing happen lagi. Gue takutnya tadi gitu, jadi gue coba nyari duluan sebelum streaming. Gue juga tadi lagi bingung cowok, gue mau main game apa ya? Aduh, mau main Citampi kah? Supermarket kah? Kata gue, Citampi gue belum grindingin lagi. Supermarket juga belum grindingnya belum brutal gue, masih grinding sedikit. Apalagi Aquaris belum gue grindingin juga, gue jadi bingung cowok, gue main game apa ya? Udahlah, kata gue main Subnautica aja lah. Aku agak sedikit bingung gitu loh main gapatnya. Gue main game horror. Aing gak ada dana buat top up Steam Wallet, cowok. Dana gue habis. Ini juga rumah. Ini laut apa? Bang Void kah? Bukan. Ini laut tidak dikenal. Kalau Void isinya ini doang. Ghost Leviathan doang kayak kemarin. Lah! Sumpah ya, tadi pas gue nyoba. Lah! Itu apa? Anjir, tadi apaan? Ada kayak Ghost Leviathan lewat, cok. Wah, sumpah Ghost berisik kah? Sumpah tadi ada Ghost Leviathan, anjing. Pas tadi gue main ya, ada Gargantuar, anjir. Anjing, lebat tanggal 5 nelpon Tuhan, tak hebat. Gak, itu hiasan doang, guys. Itu kiasan doang sebenarnya. Itu sebenarnya kiasan doang, cok. Iya, kayaknya gue kurang turun deh. Nah. Kan ada WHA2 belum tahu WHA ada udah tamat. Nah. Kok enggak ada sinyal? Kayaknya gua harus pancing deh. Ya kayaknya gua harus pancing pakai suara-suara berisik deh. Oh iya, gua harus pancing pakai suara-suara berisik, guys. Karena kan dia Leviathan-nya the silent, cu. Nah. Oke, guys, dapat, guys. Dapat, guys. Leviathan baru. Turun. Gak bisa turun. Wah, sumpah. Gak bisa turun. Bisa. Ntar gue mati gak. Kalau gue keluar. Wah! Bang. Selama-selama gue jadi. Sumpah. Anjir, serem banget, cok. Gak ada matanya, anjir. Ntar lu, kita bikin diem. Kita bikin diem. Gila, kecebat, anjir. Real kah? Leviathan jomok terpecahkan ya misterinya ya. Game 10 menit. Game 10 menit, guys. Bentar. Biar dia diam. Kita review dulu, guys. Kita review dulu Leviathan The Silence, adik-adik. Anjing, dia ada kayak pisaunya gitu. Bentar dulu, tapi kapal selam gua hancur dong. Wah! Scam. Ah! Gua dimakan. Tidak. Racing. No, aku mati. Wait, gua bawa repair gak? Ya gak bawa repairan. Gua gak bawa repairan, cok. Ya, gua gak bawa repairan, guys. Oke, udah semakin ada musik tegang. Nah. Udah detective association when activity origin unknown, we unpredicted dimension. Nah, udah ada suara-suara. Wah, kok gak muncul? Nana! Udah! Datang lagi! Jatuhnya cukup, waduh. Wait, sabar. Kita keluar. Kita rifle dulu. Wah, dia cabut. Oh, enggak. Dia gak cabut. Wah, dia ke arah gua! Diam, bang. Jangan ke arah gua, bang. Bisa gua scan gak? Oke, bisa gue scan. Sabar. Kita scan, guys. Kita scan The Silent-nya. Let's go! Dapat The Silent, let's go! Wow, ya, gak kena. Miss! Segala miss, no! Miss! Aduh, kita benerin dulu. Aduh, ini yang rusak di mana lagi?
Aduh, bisa harus gua dari luar anjir dibenerinnya. Harus dari luar, harus di luar. Benar nih kalau gua keluar keduanya happy ending, bisa terawih, bisa ketemu banyak orang di masjid, dan bisa langsung nonton full puasa, full bad ending, puasa bad ending, tapi bisa terawih full gara-gara sakit. Wah, kamu dapat ending ini ya, ending yang enggak true. Kamu enggak dapat true ending. Wah, sumpah itu hilang lagi kah orangnya? Entar nih bocor cuma. Wah, sumpah. Suaranya masih ada anjing. Serem banget. Suaranya masih ada, cok. Gak, gue mundurin kapal selam gue. Di mana ya rusaknya ya? Bentar guys, gue nggak tahu rusaknya di mana anjir. Depan juga nggak ada. Coba bentar, coba gue keluar dulu. Dia kabur loh. Wah, ada lagi, muncul lagi. Ancur. Bang, jangan dihancurin bang. Kita naik dulu guys, gak aman guys, tidak ada tempat yang aman ya. HP gua tinggal dikit, HP kapal selam gua tinggal dikit, cok. Kita naik dulu. Gak aman guys, tinggal aman anjir. 300 meter. Sumpah, sama tiga Indonesia yang punya Bang Winda sudah tamat. Aku juga udah tamat guys, cuma aku mainin lagi buat nemuin Leviathan baru. Oke, 100 meter. Aku mau ngalahin boss baru, guys. Wah! Bang, kapal selam gua rusak dong, bang. Kapal selam gua hancur, no. Creator attack. Kita ini pakai ini. Pakai decoy dulu, pakai decoy. Jadi di belakang, oke, decoy udah. Iya, gue tahu hulnya kena damage, gue tahu hulnya. Wah, kebakaran, meledak, kapal selam gue meledak. No. Ini kasusnya sama kayak yang kemarin ini, guys. Sama kayak, wah itu dia masih di situ, anjir. Wah, sumpah. Wah, bang. Sumpah, gue pengen benerin kapal selam gue, dinyerang-nyerang, cok.